Biasanya di setiap video reaction yang kami upload, kalian pada suka komen gak jelas. Kenapa nggak komen yang saling membangun? Beri saran, kritikan, biar kita sama-sama membangun edukasi ini. Di video-video reaction yang kami upload, sebenarnya untuk edukasi buat teman-teman yang sebelumnya nggak punya inspirasi untuk membuat aquascape atau jenisnya, setelah melihat video yang kami upload, teman-teman jadi tahu ternyata ada banyak tema-tema hobi yang jenisnya seperti aquascape, terrarium, paludarium. Di sini juga kami juga masih belajar. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama belajar. Oke. Nah, di video kali ini kita akan menunjukkan sebuah hobi yang sangat unik, yaitu hobi membuat terrarium dalam sebuah botol. Yuk simak videonya berikut ini. Hobi ini dibilang sangat unik ya guys, karena bahan yang digunakan benar-benar ada di sekitar kita, seperti botol, tanah liat, dan lumut-lumut yang biasa nempel-nempel di tembok. Nah, ini step awalnya, beberapa bahan yang sudah kita siapkan tadi masukkan ke dalam botol, lalu masukkan tanah liat untuk media tanamnya. Jangan lupa kasih sedikit air supaya media tanah agak sedikit lembab. Lalu masukkan beberapa tanaman yang sudah kita siapkan tadi, seperti moss dan ada tanaman lainnya. Nah, jangan lupa kita tetesin air lagi supaya tanaman cepat beradaptasi saat kita rawat. Menurut teman-teman, ini adalah hobi yang unik atau hobi yang biasa-biasa aja? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama saling membangun dan belajar tentang edukasi ini. Terima kasih.